Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi telah menetapkan calon anggota panitia pemungutan suara untuk pemilihan umum 2024 yang lolos dalam tahap pendaftaran. Sebanyak 796 dari 1.312 orang telah lolos pada tahap pendaftaran. Selasa 3 Januari 2023, Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi telah menetapkan calon anggota panitia pemungutan suara untuk pemilihan umum 2024. Data terakhir sampai penutupan pendaftaran, tercatat pendaftar yang sudah memiliki akun sebanyak 1.312 orang. Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi menetapkan hasil penelitian administrasi calon anggota panitia pemungutan suara untuk pemilihan umum 2024, yakni dari sebanyak 1.312 orang dengan yang lolos sebanyak 796 orang. Yatno, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi, menjelaskan proses pendaftaran calon panitia pemungutan suara di Kota Jambi berjalan dengan sukses. Masyarakat yang sudah mendaftarkan akun di Siakba akan di cross-check oleh KPU. Untuk proses seleksi panitia pemungutan suara sudah kita umumkan hasil verifikasi administrasi dari total 1.312 ya terakhir yang mendaftar itu yang lolos ya syarat untuk administrasi itu ada 796 orang, kemudian ada 516 itu yang tidak memenuhi syarat gitu ya dengan berbagai macam inilah ya terkait dengan dokumen dan seterusnya lah. Iqbal, JEK TV melaporkan.